sejahtera. Hari ini kami akan membuat pembentangan tugasan berkumpulan bagi subjek Prinsip Ekonomi BEEB 1013. Tajuk tugasan kami adalah kajian terhadap gelagat pengguna semasa membuat pembelian barang dan perkhidmatan. Jenama yang kami pilih adalah Apple dengan Samsung. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Sabrina binti Muhammad Roslan, Muhammad Hafiz bin Yaakob, Muhammad Zaki Herman, Nur Fatin Arifah binti Zain Arif, Tineshwari anak perempuan S-Ratnam. Pengenalan. Permintaan pengguna merupakan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli pelbagai barang dan perkhidmatan dalam kuantiti yang berbeza, dalam harga yang berlainan, dalam tempoh masa yang tertentu. Tujuan utama pembeli membeli barang dan perkhidmatan adalah untuk memaksimumkan kepuasan pembeli. Hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantiti dimintanya akan menurun. Di sebaliknya, apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti dimintanya akan meningkat. Dengan andaian faktor-faktor lain adalah tetap atau ceteris paribus. Oleh itu, hubungan antara kuantiti diminta dengan harga sesuatu barang dan perkhidmatan adalah songsang dan negatif. Permintaan pengguna ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang perganti. Faktor kedua adalah harga barang penggenap. Faktor ketiga, pendapatan pengguna. Faktor keempat, cita rasa pengguna. Faktor kelima, jumlah penduduk atau pengguna. Faktor keenam, jangkaan harga pada masa hadapan. Seterusnya, kita akan lihat konsep utility. Utility bermaksud kepuasan. Utility terdiri daripada dua. Yang pertama adalah utility cardinal, yang kedua adalah utility ordinal. Menurut Alfred Marshall, kepuasan seseorang pengguna boleh diukur atau dikira dalam unit util, ianya dikenali sebagai utility cardinal. Manakala, utility ordinal menyatakan kepuasan seseorang tidak boleh diukur atau dikira. Assalamualaikum, saya Fatin. Saya akan membentangkan tentang soal kaji selidik yang telah kami jalankan. Penemuan dan perbincangan. Pihak kami telah merangka sebuah soal selidik bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gelagat pengguna di dalam pasaran negara. Di dalam pemahaman yang asas, seorang pengguna melalui beberapa proses penggunaan yang menurut Glenn 1989 melibatkan tiga jenis aktiviti atau keputusan. Pertama, menentukan kehendak kumpulan atau individu. Kedua, mencari dan membeli produk. Ketiga, menggunakan produk untuk mendapatkan faedah. Kami telah menyediakan sebuah soal selidik bagi memahami dan lebih mendalami gelagat pengguna semasa membuat pembelian barang atau perkhidmatan. Bahagian A adalah latar belakang responden. Pertama adalah jantina. Responden lelaki kami memperolehi 69% dan wanita atau perempuan 31%. Umur bawah 30 tahun 44.8%, 31 hingga 40 tahun 31%, 41 hingga 50 tahun 20.7%, dan yang terakhir 51 tahun ke atas wakil emas 3.5%. Bangsa pula, Melayu 89.3%, Cina 6%, India 3%, lain-lain 1.7%. Pekerjaan, sektor kerajaan 44.8%, swasta 34.5%, badan berkena 9.4%, bekerja sendiri 10.3% dan tidak bekerja 1%. Bagi pendapatan pula, 2000 ke bawah 20.7%, 2001 ke 5000 69%, 5001 hingga 8000 7% dan yang terakhir 8001 dan ke atas adalah 3.3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yaakob, nombor matriks 282276. Okey, di sini saya akan menerangkan bahagian seterusnya iaitu bahagian B.
tingkah laku responden. Okey, dengan mengekalkan jumlah dan individu yang sama dengan bahagian yang sebelumnya serta tinjauan yang sama, bahagian kedua soal selidik yang telah kami jalankan ini bertujuan untuk pergi dengan lebih mendalam terhadap topik pembincangan. Kami akan mengupas hasil daripada kajian ini bermula dengan graf yang pertama. Okey, untuk graf yang pertama iaitu graf pembelian produk berdasarkan jenama. Daripada kita punya Google Form tu, soalannya adalah saya lebih suka membeli barangan ataupun produk bergantung kepada jenama mereka. Okey, berdasarkan graf ni dan sampel responden yang sama, kita dapat melihat bahawa terdapat 5 pandangan yang berbeza apabila ditanyakan mengenai gelagat pembelian berdasarkan jenama. Ianya menunjukkan bahawa seramai 9 orang mewakili 31% menunjukkan mereka lebih suka membeli produk berdasarkan jenama. Sekiranya kita bandingkan hasil dapatan ini dengan teori yang telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu yang berkaitan hasil dapatan kajian Sproles dan Kendall 1986, lebih separuh daripada jumlah responden menunjukkan kebergantungan mereka kepada sesuatu jenama. Okey, mereka ini boleh diklasifikasikan sebagai kelas pengguna yang mempunyai brand loyalty yang tinggi. Jika kita kelaskan pula sifat ini di dalam konsep utility, kita dapat menyimpulkan bahawa pengguna-pengguna ini mendapat kepuasan yang maksimum apabila mereka mendapatkan produk atau perkhidmatan daripada jenama yang telah ataupun yang sedang mereka percayai, kerana ianya memberikan mereka utility marginal ataupun kepuasan yang lebih dengan membuat pembelian berdasarkan jenama. Sekiranya mereka tidak mendapat kepuasan yang lebih di atas pembelian daripada jenama tersebut, mereka mungkin akan beralih ataupun mencuba jenama lain bagi mendapatkan kepuasan tersebut. Okay, penjenamaan sesuatu produk atau perkhidmatan oleh pihak pengeluar produk atau perkhidmatan juga memainkan peranan yang penting dalam menangkap imajinasi pengguna, kerana setiap produk atau perkhidmatan sebelum ianya dijadikan tersedia untuk pengguna, selalunya produk-produk atau perkhidmatan ini akan melalui proses kreatif yang sangat terperinci dalam menentukan penjenamaan yang sesuai untuk demografi yang telah mereka sasarkan. Proses kreatif ini bersama proses pemasaran yang sangat tertumpu kepada demografi menjadikan sesuatu jenama, terutamanya sesebuah jenama yang baru di pasaran, mudah menangkap imaginasi pengguna, lantas menjadi sebuah keinginan atau utility buat mereka meskipun belum pernah mempunyai pengalaman menggunakan produk atau perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh, jenama yang sangat sinonim dengan kesihatan gigi, gusi, iaitu Sensodyne. Ini kita boleh lihat pengguna sebagai sebuah produk persaingan bagi jenama Colgate, kan. Walaupun hakikatnya Colgate merupakan jenama yang lebih tertumpu kepada produk kesihatan gigi, namun kerana kedua-duanya berkaitan dengan kesihatan mulut, pada hakikatnya percaya bahawa kedua-duanya bagus untuk kesihatan mulut. Persepsi yang wujud inilah dikatakan brand loyalty yang mewujudkan perasaan utility marginal di kalangan pengguna, walaupun secara hakikatnya kedua-duanya menggunakan pendekatan dan memasarkan demografi yang berbeza dengan persepsi pengguna. Seterusnya, kita akan mengkaji gelagat responden apabila mereka mampu untuk memiliki barangan berjenama dengan harga yang lebih tinggi berbanding barangan yang sama pada harga yang lebih rendah. Okey, graf yang seterusnya iaitu graf pembelian produk berdasarkan harga. Graf ni menunjukkan responden apabila ditanyakan soalan berkaitan harga, barangan dan jenamanya. Graf ini juga membuktikan bahawa utility marginal dapat dicapai oleh pengguna sekiranya mereka mampu memiliki sesuatu produk yang tidak mampu dimiliki oleh pengguna-pengguna lain. Ianya memberikan kepuasan dan seterusnya perasaan gembira sekiranya mereka tergolong dalam golongan pengguna yang mampu. Untuk graf yang kedua ni, iaitu graf pembelian produk berdasarkan harga, soalan pada Google Form adalah, walaupun harganya tinggi, saya gembira jika saya boleh membeli barangan berjenama. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada graf yang kedua ni, terdapat 18 orang responden yang merasa gembira sekiranya mereka dapat memiliki barangan berjenama walaupun pada harga yang lebih mahal. 18 orang responden ini mewakili 62%, okay, daripada jumlah responden, dan ini menunjukkan bahawa mereka ini mungkin tergolong dalam golongan perfectionist, high quality conscious consumer ataupun brand conscious consumer berdasarkan 8 dimensi pembuatan keputusan oleh pengguna yang telah dikaji oleh Sproles
dan Kendall 1986. Kita juga dapat lihat bahawa hanya seorang responden yang tidak begitu bersetuju dengan pembelian berdasarkan jenama walaupun harganya lebih mahal. Ini menunjukkan bahawa majoriti daripada pengguna masa kini lebih tertumpu kepada jenama dan telah membangunkan sifat brand loyalty dengan sengaja atau tanpa mereka sedari. Okey, untuk graf yang ketiga adalah graf pembelian produk berdasarkan pendapatan. Soalan kita pada Google Form adalah, sekiranya pendapatan saya meningkat, saya akan meningkatkan pembelian barangan saya. Meningkatkan pembelian barangan saya. Okey, kajian ini berkaitan andaian paribus ceteris di mana responden diberi kelebihan untuk memiliki pendapatan yang lebih. Adakah ini akan mengubah penggunaan mereka? So daripada sini kita akan dapat lihat bahawa seramai 9 orang responden mewakili 31% daripada keseluruhan sampel bersetuju bahawa sekiranya mereka memiliki kuasa membeli yang lebih tinggi, mereka akan meningkatkan pembelian. Graf ini menunjukkan bahawa walaupun kita berhadapan dengan sampel responden yang sangat terarah kepada jenama, apabila membuat keputusan pembelian, pengguna-pengguna dalam negara kita juga menjurus kepada kemampuan ataupun kuasa membeli apabila membuat pilihan untuk pembelian. Kat sini, di sini juga kita dapat simpulkan bahawa dengan kuasa membeli, pemilihan jenama atau kebergantungan kepada jenama untuk mendapatkan utiliti marginal tidak lagi wujud. Namun apa yang wujud dengan kuasa membeli ialah pembelian mengikut kemampuan di mana pilihan jenama telah jatuh daripada dua faktor utama dan digantikan dengan faktor kemampuan. Okay, graf yang seterusnya iaitu yang keempat, graf pembelian produk berdasarkan harga. Soalan yang kita tujukan pada survei kita adalah, sekiranya harga barangan rendah, saya akan meningkatkan pembelian saya. Okey, berlainan dengan graf ni, pengguna diberikan pilihan untuk membeli pada harga rendah. Kita dapat lihat sebilangan besar peratusan pengguna akan meningkatkan pembelian sekiranya produk atau perkhidmatan yang mereka inginkan ditawarkan pada harga yang lebih rendah. Seperti graf yang sebelumnya, kita dapat simpulkan bahawa faktor harga juga memainkan peranan yang penting di dalam membantu pengguna membuat keputusan pembelian, di mana kita dapat lihat faktor jenama sekali lagi ditewaskan oleh sebuah faktor yang lain. Kali ini faktor harga. Berlainan dengan faktor kemampuan, faktor harga menunjukkan bahawa sebenarnya ramai pengguna ingin memiliki kepuasan dalam membuat pembelian. Namun kepuasan yang tinggi dapat dicapai apabila harga sesebuah produk atau perkhidmatan jatuh ke tahap mampu milik yang lebih meluas di kalangan pengguna yang mempunyai kuasa membeli yang berbeza. Penetapan harga sesuatu produk sama ada tinggi atau rendah mampu untuk mengubah landscape sesebuah pasaran. Dan untuk pasaran yang kecil seperti di dalam negara kita, pengurangan harga sesuatu barangan boleh diatributkan kepada jaringan bekalan permintaan, iaitu supply and demand chain, di mana serendah manapun harga yang telah ditetapkan oleh pengeluar, pihak mereka mesti mampu menjana keuntungan dengan harga yang lebih, dengan harga yang telah mereka persetujui. Dalam konteks kajian ini, walaupun kita dapat lihat dengan harga yang rendah dan kuasa membeli pengguna meningkat, mereka mungkin hanya dapat menikmati keadaan ini sementara kerana permintaan yang tinggi daripada pengguna pasti akan membebankan operasi pengeluaran oleh pengeluar produk atau perkhidmatan untuk menyediakan bekalan produk yang cukup untuk menampung kehendak pengguna. Okay, sebelum kita ke slide yang seterusnya, kami mendapati bahawa di dalam proses membuat keputusan oleh pengguna untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan, faktor kepercayaan ke atas jenama, faktor kemampuan dari segi pendapatan dan faktor harga memainkan peranan yang sangat penting bagi pengguna sebelum membuat sesuatu pembelian. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk slide seterusnya. Bagi soalan nombor 5, iaitu saya lebih suka membeli barangan dalam talian dan bukannya secara peribadi, ini menunjukkan graf tersebut mencerminkan pilihan pengguna-pengguna di dalam negara kita berkaitan dengan trend pembelian terkini atau pembelian di atas talian. Dengan wujudnya perkembangan teknologi yang pesat, pengguna telah dihidangkan dengan sebuah lagi medium untuk mereka mengecapi kepuasan utility melalui pembelian. Majoriti responden, terutamanya 10 orang yang mewakili 34%
4.5% dari keseluruhan sampel menunjukkan kesukaan membeli barangan secara atas talian berbanding secara peribadi ataupun membuat pembelian secara tradisional iaitu di kedai-kedai ataupun pasaraya. Bagi soalan nombor 6 pula iaitu membeli barangan dalam talian lebih mudah dan menjimatkan kos pula menunjukkan graf ini, responden cenderung kepada idea bahawa membeli barangan di dalam atas talian lebih menjimatkan kos. Majoriti responden bersetuju dengan perkara ini, di mana kita dapat lihat lebih separuh daripada bilangan responden menyatakan pendapat mereka bahawa ianya adalah lebih menjimatkan kos. Perkara ini boleh didebatkan, namun dari sudut pandangan kami, setelah menjalankan soal selidik ini bersama sampel responden yang sama, kami juga bersetuju dengan pendapat ini. Baiklah, untuk soal selidik ini, kami telah memilih dua jenis produk yang sama dengan jenama serta tawaran produk yang berbeza dan ingin melihat bagaimana majoriti responden bertindak apabila diberikan pilihan di antara dua barangan A dan juga B. Untuk produk, kami telah memilih untuk mengetengahkan telefon pintar. Kedua-dua jenama ini juga dipilih kerana mempunyai reputasi yang baik di dalam pasaran. Kita boleh lihat bahawa peratusan jenama pilihan dan perisian pilihan adalah sama, iaitu 43.3% untuk Samsung dan 56.7% untuk iPhone. Dengan perbezaan sebanyak 13.4% ini dapat menunjukkan bahawa kedua-dua jenama ini masih memiliki reputasi yang baik dengan cara tersendiri yang menarik para peminat untuk menggunakan produknya mengikut minat masing-masing responden. Yang ketiga adalah faktor yang mendorong pilihan pengguna. Jadi, apakah yang membuatkan pengguna cenderung untuk memiliki di antara kedua-dua produk ini? Jika kita lihat dari carta di atas, 73.3% responden mengatakan bahawa kemudahan aplikasi memainkan peranan yang penting dalam mendorong mereka untuk memiliki telefon pintar. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kedua-dua jenama gergasi barangan elektronik ini berjaya mengeluarkan produk yang menjadi keperluan kepada pengguna. Seterusnya ialah carta pilihan pengguna terhadap iOS dan Android sekiranya harga berkurang sebanyak 50%. Berdasarkan carta tersebut, kita dapat lihat bagaimana perbezaan harga mendorong pengguna untuk memilih produk B walaupun mereka sebenarnya menginginkan produk A. Berbanding dengan keputusan carta 1 di bahagian ini, carta menunjukkan penambahan pilihan ke atas produk A sekiranya harga berkurang sebanyak 50%. Jadi, berdasarkan keempat-empat carta yang telah dibentangkan, kita dapat menyimpulkan bahawa gelagat pengguna dalam membuat keputusan pembelian bergantung kepada harga bagi pengguna tersebut. Sekiranya kita mengubah parameter ini dan memasukkan faktor kemampuan atau kuasa membeli kepada responden, kita akan dapat melihat perubahan yang ketara di dalam pembelian berdasarkan produk A dan produk B seperti carta di bawah. Selain itu juga, faktor kemampuan atau kuasa membeli yang dipertingkatkan mampu mengubah cara pembelian oleh pengguna. Pada carta yang tertera, walaupun terdapat elemen brand loyalty, pengguna-pengguna masih mahu memiliki kedua-dua produk yang ditawarkan sekiranya mereka mampu untuk membelinya. Seperti kita bincangkan pada awal kertas, iaitu tentang utility marginal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dapatan daripada soal selidik yang telah kami jalankan pengguna dalam pembelian produk atau perkhidmatan, kami telah menyimpulkan secara keseluruhan bahawa gelagat pengguna dalam membuat pembelian produk atau perkhidmatan merupakan perkara yang subjektif kerana ianya melibatkan sisi psikologi pengguna dalam menentukan keputusan dan bukan sahaja berpandukan keputusan objektif. Namun, selain daripada keputusan pengguna itu sendiri, keadaan pasaran dan ekonomi negara juga memainkan peranan dalam menentukan seseorang pengguna itu mempunyai kuasa membeli atau terpaksa akur dengan kemampuannya sendiri. Diharap penemuan yang terdapat di dalam kajian ini dapat membantu dalam mendekatkan kita selangkah lagi dalam memahami algoritma gelagat pengguna dalam membuat keputusan pembelian produk atau perkhidmatan. Sekian, terima kasih.